warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Danar Kesti. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas bagaimana caranya menautkan link Shopee Affiliate di Instagram Story. Nah, jika teman-teman yang masih belum ada tautannya yang di Instagram, teman-teman bisa upgrade di Google Play Store terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke videonya. Oke teman-teman, langsung saja, ini adalah beranda Instagram aku. Bagi teman-teman yang belum follow, bisa langsung follow aja ya. Oke, jadi di sini aku mau bikin Instagram Stories, tapi untuk videonya aku ambil di Reels. Jadi klik di Reels ini dulu, lalu aku mau pilih video Reels-nya. Dan aku pilih video yang terbaru, yang ini. Lalu kita pilih icon yang bagikan ini. Nah, untuk selanjutnya kita pilih yang tambahkan reel ke cerita Anda. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita pilih yang ini. Nah, lalu teman-teman pilih yang tautan. Lalu kita masukkan URL Shopee Affiliate. Lalu pilih selesai. Nah, ini dia muncul linknya. Teman-teman bisa atur penempatannya di mana. Nah, jika udah diatur penempatannya, misalkan ini aku di bawah sini. Nah, di sini aku ada tips gimana caranya agar story kita banyak yang nonton. Jadi, teman-teman pilih yang huruf ini. Teman-teman bisa tulis tagar, lalu ketikkan FYP yang seperti ini. Bisa dicontohkan ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa tag sesuatu yang lagi viral, kayak misalkan viral reels, FYP, atau reels Instagram atau apa. Teman-teman bisa tulis seperti ini ya. Nah, jika serasa sudah cukup, teman-teman bisa dikecilkan seperti ini, lalu kita pepetkan ke ujung sini. Nah, seperti ini biar kelihatan sedikit aja, tapi ini nggak hilang kok teman-teman, ini sekedar cuma buat tagar aja. Nah, jika udah, langsung aja kita upload, pilih cerita Anda. Oke, sudah terupload, kita tunggu hasilnya ya guys. Nah, kita tunggu hasilnya sebentar ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba klik linknya, apakah akan tersambung ke Shopee. Kita lihat nanti ya. Sebentar, kita tunggu, video aku ternyata belum sepenuhnya terupload. Jadi kita harus tunggu ya guys. Nah, ini dia udah full diupload. Nah, nanti tautan ini yang akan aku klik nanti otomatis langsung diarahkan ke pihak ketiga yaitu Shopee. Oke, kita langsung coba ya. Aku klik di sini. Lalu di sini kunjungi tautan ya tadi. Nah, di sini langsung diarahkan ke Shopee langsung. Kita harus sabar ya, teman-teman. Nah, di sini ini dia hanger indoor yang tadi aku promoin. Udah langsung masuk ya teman-teman. Jadi teman-teman masukkan linknya itu yang benar-benar link Shopee ya, yang tokonya juga udah star seller. Jangan sampai ada yang salah. Oh iya teman-teman, jika teman-teman masih belum ada icon yang tautan itu, teman-teman bisa upgrade dulu Instagramnya ke Google Play Store dan otomatis icon tautannya akan muncul. Oh ya teman-teman, satu lagi, jika teman-teman akun Instagramnya itu terhubung dengan akun Facebook, nah jika teman-teman upload IG story dan otomatis akan terhubung ke Facebook juga, dan link tautannya itu otomatis akan terhubung juga ke Facebook. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di Facebook itu klik story dan klik tautan itu, pasti akan
terhubung juga langsung ke Shopee-nya. Oke teman-teman, itu aja video dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa DM ke Instagram aku. Nanti untuk lengkapnya bisa di deskripsi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.